ini jumlah rumah kos rendah dan mampu milik yang masih lagi belum dijual. Terutama sekali rumah yang strata. Untuk dua taman, Taman Molek di Mokim Pelentong, Johor Bahru, kita ada sebanyak 218 unit yang masih belum lagi dijual. Ini rumah mampu milik yang harganya RM150,000 tapi dia strata. Kemudian di Taman Denai Nusantara Johor Bahru kita ada 332. Taman Denai Nusantara Johor Bahru. Ini di Mukim Tanjung Kupang. Jadi ya. Isu dia sekarang ni lah apa nama ni, orang tak nak beli, terutama sekali yang kita kotakan untuk Melayu. Untuk Melayu saja, untuk kedua-dua taman ni ada lebih kurang 264 unit belum lagi dibeli. Itu yang kita bimbang. Sebab yalah, maybe orang Melayu dia tak berapa minat untuk ni. Jadi kalau sampai ke satu tahap tak ada orang Melayu beli, jadi mungkin kita akan buka pada kota awam supaya boleh dibeli oleh orang bukan Melayu lah. Ini arah MMG masa 150K. Dan saya dipahamkan rumah ni pun kualitinya bagus. Macam di Taman Molek tu, macam apartment, memang kualiti sangat bagus. Jadi mungkin trend orang Melayu dia nak beli rumah yang ada tanah landed. Tapi di Johor Bahru memang yalah, dengan keadaan tanah yang tu, that's why kita juga bagi dia orang bina rumah strata ni.